Pak Amit. Sinten namanya sampean? Pak Wagiman. Pak Wagiman. Waduh, santai mawon, Pak niki. Nggih. Niki desa pundi, Pak? Sumber Jaya. Sumber Jaya. Nggih. Desa Sumber Jaya, kecamatane? Gondang. Kecamatane Gondanglegi. Malah Gondanglegi niki nggih. Sumber Jaya niki perempatan. Nggih, perempatan. Lah nek sing mriku ten pundi? Ten Putuk Rejo. Putuk Rejo. Nek sing Sumber Jaya ten mriki? Sane lan niku Putuk Rejo. Nggih. Ten mriku. Nggih. Terus sing Sukorejo ten mriku. Oh, sing arah mriku. Nggih. Leke desa napa niku Sumber Jaya? Sumber Jaya desa mriki. Sukorejo mriku niki. Mereka. Sumber Jaya. Oh, Sumber Jaya, kok Sumber Jaya. Sumber Jaya. Sumber Jaya, Kecamatan Gondang. Gondanglegi. Oh, nggih, Bun. Kalau tak mlaku-mlaku ten Sumber Jaya. Niku, Sumber. Oh, nane nih. Nggih, mudun mriki. Monggo, Mun, nggih. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun. Monggo. Oh, dadi mriku wonten sumbere ngoten. Nggih, wonten sumbere. Oh, niki mriku mudun. Nggih, ngantap kuwi belok nganan. Oh. Malah diarani Sumber Jaya. Sumber Jaya. Nggih, Pun, matur nuwun, Pak, nggih. Tak mriku. Hari ini saya mencoba untuk berteduh di sebuah gubuk. Meski gubuk ini hilang atapnya, tapi saya masih merasakan kesejukan di sini. Karena saya duduk di antara pohon-pohon pepaya. Pun juga di hadapan saya hilir mudik burung seriti berterbangan. Sepertinya burung-burung ini mencari makan. Maka saya terinspirasi bahwa pekerjaan apapun saya pikir bukan jumlah jam waktu yang kita pentingkan. Bukan jumlah jam kerja yang harus kita tonjolkan. Tetapi bagaimana produktivitas kita bekerja. Seperti halnya burung-burung seriti ini. Mereka menangkap mangsa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak sepanjang hari mereka memangsa makanan, tetapi cukup hanya beberapa jam. Ketika burung-burung ini sudah mulai merasa cukup makan, maka segeralah burung-burung ini akan berteduh di sarang-sarang masing-masing. Jadi, produktivitas kerja anak manusia letaknya bukan di fisik, tetapi bagaimana anak manusia menggunakan akal pikirnya agar efektif dalam bekerja tanpa harus membuang-buang waktu sepanjang hari tanpa efektivitas yang jelas. Maka ketika saya berada di alam ini, selalu mendapat inspirasi dan selalu mengatakan, alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona.
Pak Amit. Nggih. Waduh, sampean lan apa niki? Kok dibabati damel apa? Damel pakani lembu. Oh, damel pakani lembu. Nggih. Niki mantun dipaneni nggih. Nggih. Ngolek maneni gak di anu nggih. Dijukuki jagunge tok rupane nggih. Nggih. Gak dijukuki sak anune. Kobote. Kobote. Dadi iki pioniran iki. No? Pioniran. Oh, pioniran. Pabrik iki. Oh. Ha iki nek kena gawe pakane. Lembu. Lembu. Ngingu pinten sampean? Doso. Doso wae wow, akeh rek. Anu, sapi nopo? Nggih, abri-abri niku campur. Oh. Sapi Brahmani wae. Nggih, ngrumat. Ngrumat to. Nggih. 10 akeh rek. Nggih. Bentinten anu, golek ngeten iki. Nggih. Tapi lek ketiga ngeten nggih rada repot ya. Nggih. Anu nopo? Cat kata sing di sate. Napa nih sapi nih? Mboten. Oh, ngeten anu ya. Oh, kata sate sate nggih. Nggih. Diancane jagunge payu ngenane ya payu. Nggih. Lek niki sampean gadan sampean dhewe napa? Mboten tumbas. Tumbas nggih. Oh, niki nggih tumbas regane. Anu tebasan nggih. Nggih tebasan. Tebasan sak pira lho nggih. Kang desa Kangsal nggih. Tigang dosa Kangsal sak sak kedok. Oh, sak kedok tigang dosa Kangsal. Nggih. Oh, kena damel pinten-pinten sampean iki? Nggih. Sapi 10. Ping 3. Ping 3 nggih. Tigang dinten? Tigang dinten. Oh. Sapi pangane sedina piping pindho ya. Nggih. Mbak enak pisan. Ketiga ini repot Pak nggih. Nggih. Nek tebu kadang-kadang wong-wong iki pucuke tebu. Nggih. Nggih, nanging nggih cek ngerepot nyrembeti niku. Oh, njupuki sing anu sodone niku. Sodone niku nggih. Oh, ngerepot. Ngeten lak langsung di langsung mawon nggih. Alat ajenge terus di anu sawuri sano toyone sarem niku. Oh, dikae toyone sarem. Cek napa, Pak? Iki anu cek kelas. Oh, ngoten nggih. Ngeten kelas. Paling gurih ngoten lek nggih. Nggih, nggih. Padha karo wong. Lek gak gurih ya gantek. Sinten nami sampean? Pak Miskan. Pak Miskan. Mriki mawon nggih. Mungkin kula Sukonolo. Sukonolo. Oh. Ya Pak, sampean tutukaken. Sampai jam pinten iki, Nggih? Di pun angsal iki. Oh, angsal. Nggih, nggih. Tunggale sing ten anu nika. Nggih, penembong sepeda nika. Nggih. Nggih pun sampean tutukaken kula tak mlaku-mlaku riyen. Nggih, matur nuwun. Pak sinten? Pak Miskan. Pak Miskan, nggih. Monggo, Pak. Nggih. Sejauh mata memandang, hamparan sawah terbentang dengan tanaman-tanaman tebu dan jagung. Saya di sini mendapatkan sebuah inspirasi bahwa tanaman tebu dan jagung merupakan satu kebutuhan kehidupan anak manusia. Maka jika hamparan sawah ini telah berubah fungsinya, maka akan terjadi sebuah perubahan. Tetapi saya berpikir, tak ada seorang pun yang bisa merubah dunia ini, kecuali manusia itu telah merubah dirinya sendiri menjadi durhaka atau bijaksana menghadapi hamparan sawah yang luas seperti ini. Bagaimana kita merubah diri kita untuk bijaksana terhadap hamparan sawah, atau berubah menjadi durhaka terhadap hamparan sawah? Tergantung bagaimana manusia merubah dirinya. Itulah sebabnya selalu saya mengatakan
alam selalu menginspirasi saya, dan alam senantiasa punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Amit-amit, waduh, wuh, wariti rek. Sinten sampean namine? Sumar, Pak. Pak Sumar. Yeah. Waduh, niki lan apa niki? Nebang, Pak. Mantu nebang, ah? Ngaso. Nggih, ngaso jungajuan. Ngasuan. Niki sak kanca ae. Nggih, sak grup niki. Sak grup mawon. Mulai jam pinten iki, wau? Jam 7. Nggih, niku. Setengah 7. Setengah 7 nggih. Nebang. Betul, angsal pinten truk iki, Pak? Sak truk. Nggih, sak truk. Nggih, sak truk. Sak truk nggih. Wong iki sampean ngetung-ngetung karo arit. Nggih, mari enggak kok arit. Niki ya napa niki ningali sih? Napa ngeten niki sampean ngarani? Bedok. Bedok. Nggih. Di niki di sing digawe maneni niku niki. Nggih. Sing niki ne napa sing niki ne? Pucuk niki. Oh, pucukan niki sing damel mbacoki maneni ne. Oh, waduh. Lo andep rek, duh. Dilandep orang sambil nebang. Yo, sampeyan gede nih rek. Lah kan ngali tapi dilandep mesti. Oh, niki nggih tunggile. Niki nek ngarani nggih bedok. Celurit. Waduh. Gede. Bedok. Lah iya lip nggih. Lali. Wah, kempet iki kula. Niki sampean nggih wedi. Lha iki sing ahline nebange sampe wedi, Pak. Sampe abot. Abot nggih. Abot. Abot bedok iki. Bedok. Jane ageng nggih abot. Niki ya napa nek ketiga ngeten iki? Waduh nggih, nek suara saged kaya lek ngeten iki. Lek Jawa nggih mboten kaya. Oh, ngoten nggih. Nggih, balembal. Oh, pandemin alara. Kandemen parang. Nggih, oh dadi tebu lek pas ketiga ngeten mandor apik nggih. Nggih. Eh, kumpul mantun dreyo niku pun. Oh, ngoten nggih. Mas, nunjuk, Mas. Dadi kadar gulane tinggi nggih. Lek udan mandor elek nggih. Tapi ndi-ndi gunung kobong gak? Teng kepanasan. Nggih, panas. Kontren panas. Daerah Mbak Batu mriko obong gunungnya batu. Saya ingin ngasuk di sini. Ya pun kalau tak melaku-melaku ya. Tak merono di sini, wis. Monggo ya. Pun loh, Pak monggo ya. Monggo. Pak, amit-amit. Hati-hati nih, bedoknya waduh. Oh, Bu monggo ya. Monggo. Waduh, ini gagah temenan yang enak ini. Monggo. Saat saya berjalan-jalan, tiba-tiba saya dikagetkan oleh suara jerit di atas tanah. Ketika saya lihat, ternyata anak burung sepertinya ini burung hantu. Dan kalau saya lihat pohon di atasnya adalah pohon kelapa. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa anak burung hantu ini telah jatuh dari sarangnya. Sementara anak burung ini belum bisa terbang.
dan induknya juga tidak mungkin mengangkat anaknya untuk terbang kembali menuju sarangnya. Kasihan sekali. Dari sini saya mendapatkan inspirasi bahwa sebenarnya seorang guru atau orang tua tidak bisa memaksakan kehendak atas ajarannya untuk dipercayai. Tetapi seorang guru atau orang tua hendaknya hanya bisa memberi motivasi pada murid maupun anaknya. Bagaimana cara untuk mengarungi kehidupan seorang guru ataupun anak, orang tua, hanya memberikan motivasi agar murid atau anaknya untuk berupaya mencari tahu apa yang akan dipercayai. Jadi selalu saya mengatakan ketika di alam seperti ini saya mendapatkan inspirasi, dan alam selalu punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Ya, seperti biasanya ketika saya harus meninggalkan sebuah desa, saya harus menanam satu bibit pohon buah. Kali ini saya menanam satu bibit pohon jambu merah, tentunya bersama anak-anak, dengan harapan anak-anak cinta akan lingkungan. Manfaat menanam pohon banyak sekali. Seperti halnya musim kemarau panjang seperti ini, panas terik matahari yang semakin hari semakin panas. Daun dan rantingnya bisa menahan terik matahari, sementara akar yang menghunjam ke dalam tanah bisa menahan air ketika musim hujan dan muncul menjadi mata air. Ya, satu pohon sudah tertanam di atas bumi. Bayangkan saja, jika masing-masing anak ini menanam satu pohon, dan seluruh anak di desa ini menanam satu pohon, berapa pohon yang akan tumbuh di atas bumi kita? Catatan harian dari desa hari ini.